Wih, wih, wih. Ternyata ini seekor ikan red devil. Wah, keren sekali teman-teman. Ikan red devil ini termasuk seekor ikan predator. Soalnya ikan predator ini suka memakan ikan kecil-kecil, teman. Maksud kakak, ikan yang kecil suka dimakan sama ikan ini, teman. Widih, mengerikan sekali ya. Wah, itu apaan, teman? Main lewat aja, guys. Wah, ternyata itu seekor kura-kura Ambon. Widih, dia memiliki tempurung yang sangat keras sekali, teman-teman. Widih, dia mencakar tangan kakak, temanku. Dia sangat jahat sekali, teman-teman. Kita tangkap lagi, teman-teman. Dia adalah pemakan daging, guys. Wih, 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 wih. Keren sekali, guys. Mendapatkan satu ekor kura-kura di tempat sini, ya, teman-teman. Yuk, kita lanjutkan lagi ke sebelah sini. Widih, ternyata di sini ada seekor ikan lagi, teman-teman. Ini ikan apa, coba ya? Wih, ternyata ini seekor ikan emas yang kita dapatkan. Yuk, kita masukin lagi ke dalam sebuah ember berwarna hitam ini. Widih, dan ini ikan apa lagi, teman-teman? Wah, ternyata ikannya sangat banyak sekali, teman tuh. Kita coba ambil dulu yang ini ya. Wah, ternyata yang ini seekor ikan emas berwarna hitam dan juga berwarna emas, teman tuh. Dan ini satu ekor lagi, guys. Kita tangkap lagi ya. Wih, ternyata dia sangat susah ditangkap, teman-teman. Yuk, kita tangkap. Widih, ternyata ini seekor ikan nilam. Widih, dia bergerak-gerak dengan lincah di tangan kakak ini, teman-teman. Jangan harap kau kabur lagi ya, teman-teman. Kita masukin lagi ke dalam sebuah ember berwarna hitam ini, teman. Yuk, kita lanjutkan lagi ke sebelah sini, teman. Lupa, guys. Kakak bawa ember dulu ya. Supaya kalau nanti ada ikan, kakak tangkap lagi. Kita masukin ke dalam sebuah ember, teman-teman. Widih, lihat. Ternyata di bawah sana terdapat ikan yang sangat banyak sekali, teman-teman. Wah, ternyata itu seekor ikan koi, guys. Kita tangkap lagi ya. 1, 2, 3. Widih, benar kan? Ini ikan koi, guys. Ikan koi albino berwarna putih. Wadidaw. Kita masukin lagi, teman-teman. Yuk, kita lanjutkan lagi menangkap seekor ikan di sempat sini, teman. Hop. Wih, 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 wih. Ini ikan apa lagi, teman-teman? Wadidaw. Ternyata ini seekor ikan emas yang kakak tangkap, teman. Coba kita lihat lagi. Siapakah di sini? Wah, lihat. Ternyata di sini ada seekor hewan lagi, teman. Seekor anakan ayam berduaan di tempat sini, teman-teman. Wih, 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 keren sekali, guys. Lihat, lihat, lihat. Wah, keren sekali, guys. Yang ini berwarna hijau. Wah, keren sekali, teman-teman. Kita coba cari lagi hewan yang satunya, teman-teman. Apakah dia kemana, teman? Wih, ternyata dia melarikan diri ke sebelah sana, teman. Yuk, kita coba tangkap. Hei, kamu kemana, hei? Wah, akhirnya dia diam, teman tuh. Yuk, kita coba tangkap lagi, teman-teman. Widih. Wah, dia sangat kencang sekali ya, teman-teman, larinya. Hup, widih, akhirnya ketangkap juga sama kakak, teman-teman. Ini namanya seekor anakan ayam berwarna pink. Wih, ayo kita masukin lagi ke dalam sebuah keranjang, guys. Wah, lihat. Itu ada seekor anakan bebek lagi, teman-teman. Wadidaw, keren sekali ya, guys. Anakan bebeknya dia sedang berdoaan di tempat sini lagi, teman-teman. Widih, dia memakan apa, guys? Nampaknya dia memakan tanah, guys. Wah, yuk kita tangkap lagi. Kita masukin lagi ke dalam sebuah keranjang ya, teman-teman. Dan ini satu ekor lagi, guys. Anakan bebek berwarna hitam. Wih, kakak tangkap. Kita masukin lagi, teman-teman, ke dalam sebuah keranjang lagi. Yuk, kita lanjutkan lagi ke sebelah sini, teman-teman. Lihat, lihat, lihat. Di sini ada seekor hewan yang sedang memakan rumput. Wah, ternyata ini adalah seekor marmut. Widih, dia sedang memakan rumput, guys. Coba kita kasih dulu ya. Apakah dia mau makan? Ternyata dia gak mau, teman-teman. Wadidaw. Ayo kita coba tangkap. Wih, wih, wih. Keren sekali, guys.
Ini namanya hewan marmut. Woohoo. Salah satu hewan pemakan rumput ya guys. Kita masukin lagi ke dalam sebuah keranjang ya teman-teman. Wih, terdapat sebuah aliran air. Wah, lihat teman tuh. Ternyata di sini ada seekor ikan. Wadidaw, keren sekali guys. Ikannya berwarna-warni ya teman-teman. Wih, dilihat guys. Sekarang kakak bertemu lagi bersama seekor bebek ini teman. Wih, keren sekali ya guys. Hit, dia ngapain teman tuh? Hei, nampaknya dia sedang bermain guys, berduaan di tempat sini guys. Widih, kayaknya seekor bebek ini sedang berpacaran teman. Yuk kita tangkap aja guys. Lihat guys, ukurannya dia masih kecil teman-teman. Wah, keren sekali ya guys. Yuk kita tangkap lagi. Kita masukin lagi ke dalam sebuah keranjang di sebelah sini ya teman-temanku. Hop. Widih, keren sekali guys. Dan ini satu ekor lagi, kakak tangkap lagi ya teman-teman. Wah, keren sekali ya guys. Mendapatkan dua ekor anakan bebek teman tuh. Coba kita lihat lagi sebelah sini teman-teman. Wih, terdapat sebuah kolam kecil guys. Wadidaw, kira-kira di sini ada hewan apa lagi teman-temanku? Coba kita lihat lagi teman. Wih, ternyata seekor ikan yang kakak tangkap teman-teman. Hehehe. Ikan apa ini ya? Ikan koi berwarna albino dan juga seekor ikan mas berwarna oranye. Keren sekali teman-teman. Yuk kita lanjutkan lagi teman. Kira-kira di sini masih ada lagi gak ya? Wah, ternyata di sini sudah habis teman-teman. Yuk kita lanjutkan lagi ke sebelah sini teman. Wih, lihat guys, ternyata di sini kakak menemukan seekor ayam kate. Ayam kate, dia masih kecil guys. Lihat guys, ayam kate ini berkelamin jantan teman. Sangat keren sekali ya. Lihat, ternyata ini hewan apa guys? Wadidaw, ternyata di sini ada seekor hewan berwarna putih, berwarna hitam, dan juga berburu coklat. Widih, keren sekali ya guys. Hop. Ternyata ikannya sangat lincah sekali teman-teman. Wah, ternyata ikannya ketangkap sama kakak teman tuh. Widih, ternyata ini seekor ikan emas yang kakak dapatkan. Wih, keren sekali ya guys. Coba kita periksa lagi. Siapa tahu di sini masih ada ya teman-teman. Wih, ikannya sangat lincah sekali teman-teman tuh. Wah, ayo kita berusaha dulu teman-teman. Wih, bentar guys, ini ketangkap teman-teman tuh. Ini kenapa guys? Wadidaw, ternyata ini seekor ikan mujair teman-temanku. Ikan mujair ini sangat cocok sekali untuk dimakan teman. Soalnya dia memiliki daging yang sangat lezat sekali teman. Wih, sangat keren sekali ya guys. Yuk kita lanjutkan lagi ke sebelah sini teman. Wah, ini lubang apaan guys? Wih, ternyata di sini terdapat sebuah lubang. Coba kita periksa dan pancing-pancing teman. Ternyata ada seekor kura-kura lagi teman-teman. Wadidaw, ternyata tempat ini menyimpan banyak seekor kura-kura guys. Wah, keren sekali ya. Ini juga seekor kura-kura Ambon. Dia memiliki tempurung yang sangat keras. Dia adalah pemakan daging. Widih, ayo kita masukin lagi teman-teman. Coba kita lihat lagi ke sebelah sini teman. Wah, ternyata di sebelah sini terdapat sebuah aliran air yang sangat panjang sekali teman tuh ke sebelah sana. Yuk kita lanjutkan lagi teman. Ternyata di sini sudah habis ikannya guys. Yuk kita lanjutkan lagi ke sebelah sini ya. Itu apaan? Wadidaw, guys, ternyata ada seekor hewan yang sedang lari-lari teman. Widih, ternyata itu seekor kelinci teman-teman. Tuh kan, ternyata benar guys. Itu seekor kelinci yang sedang bermain di tempat sini teman-teman. Oke lah, kita biarin aja ya. Yuk kita cari lagi hewan-hewan yang ada di sini teman. Wah, lihat, ternyata di sini ada seekor anakan bebek teman. Wadidaw, anakan bebeknya ada dua ekor nih guys. Widih, sangat keren sekali teman-teman. Lihat, anakan bebek ini dia masih kecil guys. Ada dua ekor nih, lumayan ya. Kalau kita tangkap, kita jadi ikan hewan peliharaan di rumah kakak ya teman-teman. Soalnya si anakan bebek ini sangat baik sekali teman.
dan cocok untuk disimpan di rumah-rumah, teman. Yuk, kita lanjutkan lagi ke sebelah sini, teman-teman. Kira-kira di sini ada hewan apa lagi, teman-teman? Tolong diperhatikan ya. Widih, ternyata ada seekor kelinci, guys. Dia sedang bermain lagi di tempat sini.